Ke berita pertama terkait pemerintah Kabupaten Banggai bentuk tim Pogja konflik petani dan perusahaan sawit. Pemerintah Kabupaten Banggai membentuk tim kelompok kerja untuk menyelesaikan konflik antara petani dan perusahaan sawit. Perusahaan sawit itu adalah dua perusahaan sawit itu adalah PT Sawindo Cemerlang dan PT Wira Mas Permai. Untuk informasi lengkapnya saya sudah tersambung dengan rekan Asnawi. Ya, ya, salam. Baik, rekan Asnawi, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kerja-kerja tim Pogja nantinya? Ya, memang benar Bupati Banggai meminta mereka telah membentuk tim Pogja ya, kelompok kerja untuk penyelesaian konflik petani dengan PT Sawindo Cemerlang yang ada di Kecamatan Batui dan Kecamatan Batui Selatan, serta tim Pogja untuk penyelesaian konflik dengan PT Wira Mas Permai yang ada di Kecamatan Bolemo. Nah, nantinya tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai yaitu Abdul Ali, dan selanjutnya mereka akan melakukan mengumpul data atau bukti, sekaligus nanti akan turun lapangan untuk memverifikasi langsung masalah yang terjadi di lapangan. Sekian, salam. Baik. Kemudian lalu bagaimana kedudukan konflik petani dan perusahaan sawit saat ini, rekan Asnawi? Ya, untuk sebenarnya masalahnya adalah persoalan yang untuk di PT Sawindo Cemerlang itu dengan petani, masalahnya soal bagian hasil usaha ya. Selain itu juga soal masalah agraria yang di mana perusahaan dituding telah menyerobot lahan warga yang sudah bersertifikat ya. Nah, masalah serupa juga sebenarnya terjadi, diduga juga terjadi di PT Wira Mas Permai di Kecamatan Bolemo, Kabupaten Bangka, Sulawesi Tengah. Nah, pihak perusahaan juga diduga menyerobot lahan-lahan warga ya, yang saat ini bersertifikat. Bahkan para petani juga sempat mendatangi kantor BPN atau Badan Pertanahan Nasional untuk meminta turun lapangan untuk verifikasi langsung tanah-tanah bersertifikat warga itu, agar petani meminta untuk dikembalikan, untuk dikelola secara mandiri. Sekian, salam. Baik. Tribunar, sebelum mengakhiri laporan dari reporter rekan Asnawi, kami akan menyajikan video terkait pemerintah Kabupaten Banggai bentuk tim Pogja konflik petani dan perusahaan sawit. Berikut videonya untuk Anda. Bupati, ambil ke mereka, oh, kami rakyat yang terpimpin dan terorganisir, kawan-kawan. Bagaimana tidak, kawan-kawan? Untuk bisa berapa dengan konsisten, hari ini kita akan tumpah rumah. Pemilihan kepala daerah, kita akan meninggal. Ini ada apa, kawan-kawan? Yang kemudian pemerintah provinsi memberikan tiga poin untuk rakyat kami, namun bertentangan dengan apa yang disepakati pemerintah dari Bupati Bolemo. Saya minta perwakilan 5 orang untuk memberikan informasi kepada saya. Apa? Boleh enggak? Iya, bisa. Bisa 5 orang. Iya, ya, kan 5 orang. Saya minta dari petani, dari mungkin ada dia mungkin LSM yang wakil, ya, supaya saya mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Ya, cuma selama ini saya cuma mendengar info ya, dari luar, kan jadi enggak jelas. Seperti kemarin juga Eva Banden, ya kan, saya kan tahu tuh. Saya undang juga mereka. Saya minta informasi apa sebenarnya yang terjadi. Tolong masyarakat datang. Saya kan juga tahu juga. Ya.
Iya. Nah, ini ya, satu. Mari kita bicara. Kita bicara. Kalau kami bisa selesaikan hari ini akan selesaikan. Tapi kalau yang butuh kebijakan yang lainnya akan saya. Oke, Tribuners, itu tadi video cuplikan terkait Pemkab Banggai bentuk tim Pokja, konflik petani dan perusahaan sawit di Kabupaten Banggai. Untuk rekan Asnawi, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, salam. Terima kasih.